nama saya sebenarnya Azizah binti Mak Yusof. Saya lahir pada tahun 1938. Saya dilahirkan di kampung Kota Lami, Kulkansar. Di sinilah ilham saya. Saya tak bawa buku cari ilham. Saya tak bawa buku. Saya bawa kepala saya saja. Bila dah balik rumah, orang lain semua tidur, saya bangun. Tengah-tengah malam, saya akan berkarya. Istana memilih kerja tangan saya. Itu adalah satu pada rezeki saya jugalah. Dan saya pun tak menyangka benda ini bukan saya yang meminta-minta. Mereka datang sendiri dan menilai, ya, menilai kerja tekad ni bagaimana yang kita usahakan dengan cara yang terbaik. Saya rasa dalam mengingati sumbangan yang saya tak dapat lupa, ya, terhadap diri saya ni adalah daripada, terutamanya lah saya rasa daripada suami saya lah, yang mana yang beri galakan terlalu tinggi, ya, sebab sentiasa mengambil perhatian untuk menaikkan saya punya bidang seni ni. Dia akan bekerja keras membantu saya, boleh dikatakan setiap masa, setiap hari, tak lupa, ya, ke mana saya pergi pun dia akan mengikuti saya. Saya memang semestinya saya akan melengkapkan untuk anak-anak saya juga terlebih dahulu, ya, sebelum saya beri pada orang yang lain, dan sampai bolehlah mendapatkan pendapatan mereka sendiri. Dalam jiwa saya, saya rasa saya sayang seni tekad ini macam mana saya sayang kepada anak saya. Saya, Azizah Mama Isu, ini seni kraft saya.